اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأنا من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يطمن الوضيع الوديعة إلا بالتعدي فيها. Dan orang yang dititipkan barang tidak menjamin barang yang dititipkan kepadanya kecuali dengan bitta'addi fiha. Bitta'addi fiha uraiannya ay bittaqsiri fi hifziha, teledor dalam menjaganya. Jadi selama dia enggak teledor, selama dia enggak lalai menjaga barang yang dititipkan kepadanya, maka orang tersebut tidak ada kewajiban untuk menjaminnya. Bagaimana contohnya? Bi'an yata'adda fi talafiha, dia melampaui batas, sengaja-ngaja menghilangkan itu barang titipan atau merusaknya, itu yang dibilang at-ta'addi. Wa hina izin fala takunu amanatan, ketika itu maka dia tidak disebut dengan amanah karena harus dijaga, taruhnya sembarangan kemudian dirusakin. Nah demikian itu orang disebut dengan at-ta'addi, baru ada kewajiban untuk mengganti barang yang dititipkan kepadanya. Wa suwarut ta'addi kathiratun madhkuratun fil mutawwalati. Dan contoh-contoh bentuk-bentuk keteledoran, kelalaian dari orang yang dititipkan barang kepadanya itu banyak yang disebutkan dalam kitab-kitab yang besar. Madbudatun bi asyarati umurin, yang dicatat dengan 10 perkara. Nazamahal Qalyubiyyu, yang diberikan, dibuat nazam basyir oleh Al-Imam Al-Qalyubi rahimahullah, dikawali dengan ucapannya awariduha asyirun diyaun wa di'atun wa naqlun wa jahdun man uraddin limaliki mukhalafatun fil hibzi tarku wasiyyatin wa safarun biha naf'un biha tarku haliki. Yang dibilang bentuk-bentuk at-ta'addi, ledor, lalai dari orang yang dititipkan barang kepadanya ada 10. Ya'un, melantarin, lantarin barang yang dititipin, gak dijaga. Wadi dia'u wadi'atin, wana kelun, dipindahin tempatnya, udah ditaruh sebuah tempat, dipindahin, maka ini disebut dengan at-ta'addi. Jahdun, ingkar, man uraddin limalikin, enggak mau balikin kepada yang punyanya, sama itu disebut dengan ta'addi. Mukhalafatun fil hibzi, menyalahi penjagaannya. Tarku wasiyatin, meninggalkan wasiat. Wasafarun biha, membawa pergi barang titipan, enggak boleh itu. Jadi kita enggak boleh kalau titipin barang, kita enggak boleh bawa pergi barang yang dititipkan kepada kita. Kemudian naf'un biha, manfaatin barang titipan, enggak boleh. Orang titipin barang sama kita, titipin motor, enggak boleh dipakai. Hukumnya enggak boleh haram. Tarku haliki, kemudian meninggalkan binasanya, hancurnya
matinya. Misalnya titipin binatang, dibiarin sampai mati. Atau misalnya barang, motor, sampai rusak, itu nggak boleh. Sebut dengan at-ta'addi. Minha ay min suwari ta'addi, di antara contohnya at-ta'addi, teledor, lalai dari orang yang dititipkan barang kepadanya, an yuwaddi'al mawaddi'ata inda ghairihi bila idnin minal maliki. Seseorang menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa izin dari orang yang punya. Dititipin barang kepadanya, kemudian dia titipin lagi kepada orang lain. Nah, ini disebut dengan at-ta'addi, tanpa izin daripada orang yang punya. Misalnya si A punya motor, titipin sama kita. Kemudian kita orang menitipin barang, nitipin lagi kepada orang lain tanpa izin dari yang punya si A. Maka ini disebut dengan at-ta'addi. Wala udhra minal wadi'i, dan tidak ada udhur dari orang yang dititipkan barang kepadanya. Al-wadi', orang yang dititipkan barang kepadanya. Al-muwaddi', orang yang dititipkan barang kepadanya. Kemudian al-wadi'ah, barang titipan. Jadi enggak ada udhur, dia enggak sakit, pokoknya enggak ada udhur dari orang yang al-wadi' ini. Maka enggak boleh dia titipkan barang itu, orang yang titipkan barang kepadanya, kepada orang lain. Walau kana dzalikal ghairu qadiyan aw waladahu aw zaujatahu aw khadimahu, sekalipun orang lain ini seorang qadi. Sekali lagi ya, ada mufti, ada qadi. Kalau mufti adalah ulama, satu orang ulama yang merupakan pemberi fatwa per madhab. Ada mufti Syafi'iyah, ada muftil Hanabilah, ada muftil Ahnaf, ada muftil Malikiyah. Jadi per madhab itu ada muftinya. Kalau qadi, satu orang ulama yang memimpin semua ulama dalam semua madhab disebut dalam qadi. Itu dari dulu sampai sekarang, itu qadi dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i kebanyakan tuh. Jadi banyak qadi itu kebanyakan mereka, beliau-beliau diambil dari madhab kita, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi hampir semua negara itu kalau ada qadinya, pasti itu qadinya adalah ulama yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu. Contohnya Al-Qadhi Husain, itu beliau seorang ulama dalam madhab kita, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu. Jadi sekalipun orang lain itu qadi, atau sekalipun anaknya, atau sekalipun istrinya, atau sekalipun pembantunya, tetap enggak boleh. Kalau udah kita dititipin barang oleh orang lain, maka kita tidak boleh menitipkan barang tersebut pada orang lain tanpa izin dari orang yang punya barang tersebut. Yang kedua, wa minha an yanqulaha min mahallatin aw darin ila ukhra dunaha ay dunal mahallatil ula aw darin ula fil hirzi. Di antaranya at-ta'addi, teledor, lalai dari orang yang menitipkan barang kepadanya adalah ia memindahkan barang titipan dari sebuah tempat atau sebuah rumah ke tempat yang lain atau rumah yang lain. Itu fil hirzi ay ma lam takunil ukhra hirza mithlihi mithliha, pada tempat yang penjagaan barang tersebut, selama yang lainnya tidak seperti yang pertama. Jadi harus yang harus sama. Misalnya titipin duit kita, naroknya kita hati-hati di lemari, di kunci. Nah, kita pengen pindahin, boleh. Yang sama tempatnya seperti itu, yang aman. Ada lemarinya, di kunci, segala macam, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dipindahkan dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dari sebuah rumah ke rumah yang lainnya, sementara tidak dijaga seperti yang pertama, maka kita dihukumkan at-ta'addi. Nanti kalau sampai hilang barang tersebut, sampai rusak, apalagi sampai mati kalau binatang, maka kita wajib untuk menggantinya. Wa illa fala dhamana alaihi, itu ada. Kalau seandainya memang tempatnya tempat yang aman, sama seperti tempat yang pertama, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Wa in kanat adwana mimma kanatil wadi'atu fihi ma lam yanhahul maliku an naqliha, sekalipun tempat yang kedua atau rumah yang kedua itu lebih rendah, dia punya kelasnya lebih rendah daripada apa-apa yang merupakan barang yang tipe padanya, selama orang yang punyanya enggak melarang untuk memindahkannya. Orang yang punya silakan diizin,
pengen dipindahin barang titipannya, kasih izin yang punya ini, silahkan pindahkan. Yang kedua, ingat catatannya adalah selama tempat tersebut tempat yang aman untuk barang titipannya. Wa illa dhamina mutlaqan. Tapi kalau seandainya yang punya ngelarang, kemudian juga tempat yang kedua ternyata enggak sesuai amannya dengan tempat yang pertama, hilang terus atau rusak atau mati, maka wajib menggantinya secara mutlak. Naam, ini kalau di kitab ada kalimat naam, maknanya bukan iya tapi lil istidraki, ingetin tuh. Jadi kalau di kitab kita, para ulama kita, ada kalimat naam itu maknanya bukan iya tetapi maknanya lil istidraki, akan tetapi. Jadi jangan salah arti. Kalau naam dalam kitab ulama kita itu maknanya bukan iya tetapi lil istidraki, akan tetapi. Naam, akan tetapi. Inna qalaha yazunnu annaha malakahu annaha milku walam yantafi biha lam yadnim. Jika ini orang yang dititipin barang, dia memindahkan barang titipan, dia duga, dia sangka barang tersebut miliknya, disangkain ini barang miliknya padahal barang titipan, tapi zonnya dia, dugaannya dia, sangkaan dia, ini barang dia. Walam yantafi biha, dia enggak mengambil manfaat dengan barang tersebut, maka lam yadmin, maka orang tersebut tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Wa qaulul muwaddai bi fathid dali maqbulun fi raddiha 'alal muwaddi bi kasrid dali bi yaminihi. Dan ucapan orang yang dititipkan barang dengan fathah dal diterima pada mengembalikan barang titipan atas orang yang menitipkan barang. Jadi ada al-muwadda, ada al-muwaddi, ada al-wadi'ah. Jadi boleh kita bilang al-muwaddi orang yang menitipkan barang, kemudian al-wadi'ah tadi barang yang dititipin. Al-muwadda atau al-wadi', jadi boleh kita bilang al-muwadda, boleh kita bilang al-wadi', adalah orang yang dititipkan barang kepadanya. Jadi ada al-muwaddi, ada al-muwadda atau al-wadi', kemudian juga ada al-wadi'ah. Jadi pada masalah al-wadi'ah ada tiga kalimat itu. Kalimat yang pertama al-muwaddi, orang yang menitipkan barang. Yang kedua adalah al-wadi'ah, barang yang dititipkan. Yang ketiga adalah boleh dibilang al-muwadda atau boleh dibilang al-wadi'ah, orang yang dititipkan barang kepadanya. Jadi ucapan al-muwadda, orang yang dititipkan barang kepadanya, diterima bahwa dia sudah mengembalikan barang titipan atas orang yang menitipkan barang. Dibilang saya sudah balikin barang titipannya, tapi biyaminihi, dengan diambil sumpah, harus dia mengucapkan kalimat wallahi, wabillahi, watallahi. Kalau wallah bukan sumpah, wabillah bukan sumpah, watallah bukan sumpah. Jadi kalau sumpah harus hurufnya haknya itu kasrah. Jadi kalau ada orang bilang wallah, anda nggak ngambil, itu bukan sumpah, harus dengan kalimat wallahi, karena wawu ini wawul qasam, huruf sumpah, dia harus baris setelahnya itulah kasrah. Jadi harus wallahi, wabillahi, watallahi. Jadi kalau seandainya ada orang yang memang dititipkan barang, dibilang udah ngebalikin barang titipannya kepada yang punya barang, maka dia dibenarkan, diterima ucapannya dengan syarat harus diangkat sumpah. Dibilang wallahi, saya telah mengembalikan barang titipan kepada yang punya. Wala farqa baina an yaqula, tidak ada bedanya bahwa itu orang mengucapkan kalimat radattuha 'alal maliki bi nafsi aw bi wakili. Aku mengembalikan barang titipannya kepada yang punya, aku sendiri yang mengembalikannya atau melalui wakil aku. Itu tidak masalah. Silakan menggunakan kalimat tadi. Dibilang saya balikin barangnya kepada yang punya, saya sendiri yang balikin, atau menggunakan wakil saya, itu diperbolehkan seperti itu. Wa tuqbalu aydan da'wahu at-takhliyatu, dan diterima pula pengakuannya yang merupakan penyerahan, takhliyah, penyerahan. Falau qala, kalau seandainya ada orang mengaku, dia mendakwa barang titipannya sudah diserahkan kepada dia, sebut dengan da'wahu at-takhliyah,
Jadi kalau seandainya ada orang yang mengaku dititipin barang kepadanya, kemudian dengan mengaku sudah menyerahkan barang titipan kepada yang punya, maka disebut dengan da'awahnya da'awahut tahriyah. Namanya disebut dengan da'awahut tahriyah. Falau qala, kalau seandainya ada orang yang bilang khallaitu bainaha wa bainal maliki, aku telah menyerahkan antara barang titipan dan antara yang punya, itu bainaha al-wadi'ah, hak kembali kepada al-wadi'ah. Aku telah menyerahkan antara barang titipan dengan orang yang punya. Fa'akhadaha, maka ini yang punya udah mengambilnya, udah megang, mulai ngambil. Kubilah, maka diterima ucapannya. Jadi demikian tuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang ditipin barang, kemudian dia punya dakwah, pengakuannya, pengakuan disebut dengan dakwah takhliyah, penyerahan. Tadi dibilang kalimatnya khallaitu bainaha wa bainal maliki, saya telah menyerahkan barang titipan antara barang titipan dengan antara orang yang punya. Maka orang yang punya sudah mengambilnya, sudah megangnya, maka ucapannya kubila diterima. Wa in ashhada inda daf'il maliki, kalau seandainya jika ini orang mengangkat saksi ketika menyerahkan barang titipan kepada yang punya, aw waqa'an niza'u ma'a walidihi, atau terjadi perdebatan bersama ahli warisnya, al-warith orang yang mewaridkan, tadi insya Allah di bawah tuh udah masuk bapak ya, tadi insya Allah di bawah masuk bapak itu, atau disebut dengan al-wirathah. Jadi boleh babul faraid atau babul wirathah. Ini nanti insya Allah besok masuk kepada babul faraid. Jadi kalau seandainya terjadi pertentangan ma'a walidi bersama dengan ahli waris, al-warith orang yang mewaridkan, al-warith orang yang menerima warisan, jamaknya al-warith al-warathah. Ada hadis al-ulama'u waradatul anbiya'i, ulama adalah orang-orang yang menerima warisan daripada, jadi bukan pewaris nabi, kalau pewaris orang yang mewariskan, muarid yang salah makna. Kalau ada orang yang bilang artinya para ulama adalah pewaris para nabi, salah, karena al-warathah adalah jamak daripada al-warith. Al-warith maknanya orang yang menerima warisan, sementara muwarrid Nabi Muhammad, orang nabi yang mewariskan ilmunya adalah Nabi Muhammad, muwarrid. Sama seperti ini, ada warid, ada muwarrid. Jadi kalau seandainya orang yang menyerahkan barang, orang yang titipkan barang, dia mengangkat saksi ketika menyerahkan barang kepada yang punya, atau terjadi perdebatan bersama ahli waris, orang yang mendapatkan warisan dari al-muwarrid, bagaimana contohnya? Bi'anid da'al walitu anna muwarrithahu raddaha li malikiha, bahwasanya ahli waris dari orang yang dititipin barang, dia mengaku muwarrithnya, misalnya ayahnya, orang yang memberikan warisan kepadanya, telah menyerahkan barang titipan kepada yang punya. Maka ini bagaimana kalau demikian kasusnya? Jadi kalau seandainya orang yang titipin barang, dia mengangkat saksi ketika dia menyerahkan barang titipan kepada orang yang punya, atau terjadi perdebatan di antara ahli-ahli warisnya. Contohnya tadi, ahli warisnya dia bilang, dia mengaku bahwasanya muwarithnya, ayahnya yang telah berikan warisan kepada mereka semua, telah mengembalikan barang titipan kepada yang punya. Fa'an karoh, kemudian yang punya mengingkari, dibilang belum balikin ayah ente. Fa'in mada qabla yamini, kalau seandainya itu orang sudah meninggal duluan sebelum diangkat sumpahnya, qama warithuhu maqamahu, maka ahli-ahli warisnya yang menempati tempatnya, maka ahli warisnya angkat sumpah, diangkat sumpahnya. Mereka bilang, saya bersumpah demi Allah, wallahi telah mengembalikan barang titipan kepada yang punya. Ini kalau seandainya terjadi perdebatan antara ahli waris dengan orang yang punya barang tersebut. Wa dafa'atil mutalabah tu biyaminihi, dan tertolaklah al-mutalabah, tuntutan biyaminihi, dengan diangkat sumpah dari ahli warisnya. Wallahu a'lam
Assalamualaikum.